Hot FM. Hai, assalamualaikum. Saya Wani Hasrita. Saya adalah seorang penyanyi dan ini rockumentary saya. Sebenarnya adalah traditional. Tapi itulah, kita sebagai penyanyi ni kena versatile, orang cakap. Semua lagu kena pandai nyanyi. Dan saya rasa itulah yang saya tengah belajar sekarang, which is tengah try untuk pelbagaikan genre muzik saya. Sebenarnya sejujur-jujurnya adalah berkarya, tetapi kita sebagai orang seni, sebagai penyanyi, haruslah memenuhi demand, orang cakap. Demand dalam industri muzik, which is kita kena dengar juga pendapat orang lain, apa yang mereka nak dengar. Penting sebenarnya sebab dia sangat membantu untuk kita memperkenalkan lagu kita. Kalau kita popular, maka senanglah untuk lagu kita dikenali ramai. Saya tak move on lagi. Saya tengah dalam perjalanan untuk move on. Saya rasa yang paling teruk adalah bila saya lupa diri. Bukan lupa diri sebab apa. Lupa diri adalah sesuatu benda yang berlaku dalam hidup saya dan menyebabkan saya lupa orang sekeliling saya. Saya tak mengindahkan orang sekeliling saya. Ibu saya, kawan saya dan kawan-kawan rapat saya. Dan saya rasa benda itu adalah sangat-sangat memberi pengajaran kepada saya. Dan alhamdulillah, I'm back on track. Dan silalah memberikan satu ini. Datuk Ramli Sari. Sebab seperti yang kita tahu, memang beliau adalah sangat-sangat legend. Dan saya memang nak bekerja sama dengan dia, InsyaAllah. Dalam negara, Search, kumpulan Search. Luar negara, Paramore. Isabella? Klise tak? Tak kan? Dia Isabella. Kalau saya nyanyi jadi balada lah ya, minta maaf. Hai, assalamualaikum. Saya Wani Hasrita. Saksikan saya di FB Rock Hot bersama Putra Band Oktober ini di Facebook Hot FM. FM.